Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita mau transfer uang ke Indo, tapi itu pakai kartu. Jadi pakai satu kartu, dan kartu itu nanti tertuju pada satu rekening, gitu loh teman-teman ya. Jadi kita itu nggak bisa transfer sembarangan ke ini, nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan kartu yang didaftarkan. Kalau kita pengen transfer ke banyak macam rekening, berarti kita harus bikin kartu banyak gitu teman-teman ya. Oke, langsung saja kita berangkat, karena Marvel sama Kesa itu susunya amazing sekarang ya. Kita mau kirim uang dulu. Kalau di sini tuh kirim uangnya tuh pakai kartu ya. Kartunya ada macam-macam. Kalau aku kartunya pakai, nah ini, pakai ini teman-teman. Ya, pakai ini. Tapi sebenarnya ada macam-macam kartunya. Jadi nanti apa ya, kita itu tinggal masukin uang yen ke dalam deposit kartu ini, itu udah otomatis masuk ke rekening yang dituju. Misal ini kartu ini atas nama istri ya, atas nama istri di rumah. Jadi saya masukkan sini, langsung uangnya masuk ke sana teman-teman. Jadi kita nggak bisa transfer ke apa ya, ke sembarang orang gitu loh maksudnya, kalau dari sini ya. Jadi harus sesuai dengan kartu ini. Jadi ini masuk ke apa jenisnya, rekening di kartu ini semua. Kita masukkan. Akan di Jepang. Oke. Nah, tinggal masukkan di situ ya. Tinggal masukkan di situ. Misal ini. Ini uang ini. Jadi ini uang yen, ini langsung jadi rupiah teman-teman. Tapi sesuai dengan kartu itu. Jadi kita hanya di satu kartu itu ya. Misal itu atas nama istri. Kalau kita pengen atas nama orang tua, itu berarti kita harus bikin banyak. Bikin banyak kartu. Misal kartu atas nama istri. Nah ini ya. Oke. Udah masuk ke sini, berarti udah masuk ke rekening teman-teman. Selesai. Jadi simpel banget, tinggal masukkan. Jadi nama kartunya ada banyak, enek opo ya wingi ya teman-teman, itu banyak kalau di Jepang. Kalau saya dulu pakainya ini Kyodai ini teman-teman ya. Kyodai. Jadi harus sesuai dengan itu. Masing-masing. Oi. Nah teman-teman ya, selesai itu kita memasak dulu ya, karena ini mumpung lagi sedikit uang, nanti kerjanya itu nanti malam teman-teman, agak yang cepat segini kita masak ala-ala, pokoknya ada bumbu, nanti itu kita bikin mie ayam gitu, ya. Yang penting ada bumbunya sih. Jadi gitu teman-teman, di sini kita itu apa ya, transfernya itu langsung ke dalam satu kartu, itu masuk ke rekening yang dituju. Jadi kayak aku ngirim neng bojoku langsung mlebu neng kartu neng kui mau. Oke, saya itu makannya anu mbok dibiasakan makan biar susunya berkurang. Wes teman-teman ya, sudah mulai suka makan tapi susunya tetap gas. Apalagi Marvel kan usianya sudah mulai bertambah. Jadi nano susunya itu jadi makin nano teman-teman ya. Istilahnya kalau dulu itu mungkin dua anak itu paling 2 juta, 2 juta setengah. Kalau sekarang 3 juta kayak nano. Yes, moga-moga sehat kak. Gue, ayo. Kita langsung. Bajunya rada ganti ya, cuma meh podo teman-teman ya, meh podo ya. Ini arep tak gawe salin-salin itu kok eman-eman. Jadi saya itu mungkin kalau di konten itu kok bajunya itu aja. Itu karena baju buat kerja teman-teman. Ya sebenarnya pakai ini bisa, cuma apa ya, eman-eman. Kalau udah satu ya itu aja. Jadi saya cuma cuci kering pakai gitu teman-teman. Jadi kita.
bumbu dia mungkin. Jadi kita tuh bikin apa ya? Sajane bumbunya enak soto. Jadi aku belum sempat beli bumbu sajane kayak kemiri, tumbar, monomomi kan enak ya. Tapi kita kayak belum sempat belanja. Jadi ini seadanya bumbu jadi. Kita pakai bumbu soto, biasanya pakai bumbu apa ayam, aku cuma bawa dua. Jadi ini kita pakai bumbu soto, itu kita bikin ayam. Entah itu nanti rasanya kayak soto atau rasanya kayak apa ya? Rasanya kayak apa yang penting kita bikin. Anggap aja ini mie ayam dulu. Wah, aromanya soto. Asli banget, kayak soto. Ini goyang-goyang dulu. Wih, rasanya beda lah kalau sepeda saya ada sendiri. Berangkat jam berapa kok baru pulang kan? Jam 7. Oh iya, 11 nih ya. Sekarang masih berapa? Aku hitung break. Oh, mampingi itu sampai ngamuk pak? Oke, berarti break. Enggak, aku mau masuk ke ini. Miki. Miki break. Miki siapa? Miki. Mau awal. Mau awal. Iya, iya. Oh, ngamuk. Oh, oh. Bang ada sih, dok, berani. Tadi malam itu ngamuk lah. Baru panen sodoku. Oke, ini Mas Suna lagi makan. Kur karo tempe tok, Mas. Iku lho enak. Anu, Mas. Soto-soto anu iki sama ciko. Kuah-kuah anu. Aku masak nih. Karo pengen mie. Tulisan juga. Tutup. Puasa. Temannya puasa? Iya. Oke, teman-teman ya, ini aku bikin mie kayak gini. Kita mau makan mie aja. Dari punya nasi. Sekali-kali lah. Oke, teman-teman ya, sudah jadi. Ini jadi sebenarnya soto ala mie ayam gitu lah ya. Spend ya untuk menggugah selera kita. Kita tambahkan pernak-pernik kayak gini, teman-teman. Oke, teman-teman. Welcome to my, bukan welcome to my channel ya. Kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Nah, ini dia mie. Bosan makan sego, makan mie. Bosan makan mie, makan sego. Kurang cekerin. Rambutnya sudah daul-daul, soalnya cukur. Cukur-cukur dewe. Di sini alat apa? Cukur larang. Sekali potong 150.000. Ajane di Indo lek bangsane di barber. Jakarta apa ning kota-kota gede, ning kota Banyuwangi ya nek sing barber-barber ning anu ya. 50, 100.000, 150 ngono ya agak sih kayak ngono teman-teman. Tahu biasa potong rambut 10.000. Saya kerjane iki cek orang enak libur, seorang kok bermikiri nganu awak, terus ben kecuali sing cek bujang-bujang, cek barang dagangan ngono kan baru rotok-rotok pening ngono. Terus untuk barang dagangan lagi
wis sold out dadi wis ben. Lek jek urung sold out ngene kuwi bagaimana caranya? Kita terlihat sangat tampan sekali. Tampan. Babang tampan. Amazing. Ini biasanya itu orang-orang, entah itu saudara, entah itu tetangga, itu kan pasti pengalaman dari teman-teman sekalian yang pernah merantau ke luar negeri. Mbak-mbak, mas-mas itu kan tetangga biasanya gampang hitungi. Gajinya mbak nganu kae, gajinya mas nganu kae, sak mene, sak ulan sak mene. Berarti rong ulan sak mene yo. Ayo disilih rong juta mosok ra oleh. Aduh. Butuh ya wong ya beto-beto. Ya udah. Terkadang kan engko mau ngulit men gur disilih sak juta padahal kono gajine palem-palan. Waduh. Ngulit men to karo kanca dhewe. Sili gur sak juta lho. Padahal gajine anu ngene ya saya ngomong ngene ya. Menawa padahal para teman-teman sekalian itu yang merantau, aku yakin itu kan sudah berkorban, mengorbankan diri demi mendapatkan sesuatu gitu. Jadi kita tuh sudah berkorban, apalagi yang udah keluarga ini korban banget untuk mendapatkan sesuatu, entah itu duit ya. Kita sudah berkorban meninggalkan keluarga, jadi perjuangan itu. Terus misal ada orang kok anu pengen nyileh, pengen jaluk, itu anu harus dipikir lagi teman-teman ya. Maksudnya itu kita aja berkorban besar kan, kayak gitu ya. Lek di Jepang gajinya piro mas ya? Searching aja, browsing aja TG gajinya berapa sih? Coba tegino ya, kisarannya seperti itulah. Kalau lemburan banyak, kalau dihitung lembur itu ya besar, kalau nggak dihitung lembur atau nggak lembur itu ya biasa aja itu teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu berharap yang wah, yang penting ya disyukuri aja. Gimana arepe blonjo tapi kok angin udan susah karena numpak sepeda unglik aku iki bae mebur teman-teman. Piye iki ya? Jam sak mainnya. Coba tak ngelotek. Dan pokoknya pas jalan musim ini udan. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah support channel kami. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.